Waduh, enggak. Tentara lagi. Waduh, waduh. Kamu sebenarnya polisi apa? Udah jangan. Berani kamu. Saya itu polisi asli, Pak. Enggak mungkin kamu. Saya polisi asli, Pak. Coba lihat. Tempatnya di sini aman tempatnya. Tidak ada orang. Ini kan mau buka puasa. Jadi orang lalu lalang cari itu. Takjil. Cocok lah saya mintain uang. Wah. Tapi mana nih? Kok masih sepi amat ini? Wah. Ini bawa rumput enggak mungkin saya tilang. Ya, Pak. Ayo, Mang. Wah. Bawa rumput enggak mungkin saya tilang. Waduh. Itu juga teman saya enggak mungkin saya tilang. Di sini ramai sekali. Waduh, kalau ada polisi asli gimana? Lah, nggak apa-apa lah, pede aja lah. Yang penting nggak ketahuan. Cari dulu ya. Ini jalan ramai banget. Jadi kalau saya salah tilang, polisi apa TNI? Waduh, bisa entah, bisa berapa misalnya. Ibu aja lah, biarin. Mana ya? Bu, minggir bu, minggir. Bu, minggir bu, minggir bu. Selamat sore bu. Maaf mengganggu perjalanannya bu. Bisa tunjukin suratnya bu. Bawa surat nggak bu? Ada nggak bu suratnya ini? Pak, cuma bawa KTP pak sama SIM. Gimana bawa KTP suratnya sama SIM? Suratnya ketinggalan pak di dompet satunya. Ih, kok bisa ketinggalan gimana ibu? Ibu juga nggak bawa kayak helm gimana cuma? Ya ini cuma mau beli takjil di situ depan situ pak. Mau beli takjil harusnya ibu itu memakai helm bu. Bagaimana kalau ibu nggak pakai helm? Ntar kalau jatuh ntar gimana coba? Pecah kepala ibu itu. Iya pak, tapi kan ini jalan dalam pak. Mau jalan Barang, mau jalan dalam mau luar itu bukan urusan saya bu. Yang penting mbak ibu itu bawa perlengkapan bu. Bagaimana sekarang ceritanya nih ya? Saya bilang berarti kan? Biarin saya lewat pak. Biarin bagaimana? Ini negara hukum bu. Gimana coba? Ya enggak tahu. Biasanya, biasanya juga enggak ada polisi, Pak, di sini, Pak. Udah, Ibu jangan bawel lah, udah gini-gini. Ibu udah enggak bawa surat. Saya mau tilang apa? Ini motornya saya bilang ya. Iya, jangan. Ibu jalan kaki aja. Udah. Jangan, Pak, motor satu-satunya rumah bagaimana? Saya. Bagaimana? Ibu itu enggak bawa surat. Bagaimana saya mau tilang, Ibu, ah? Ular ban damai aja, Pak. Damai gimana? Ibu jangan nyokok-nyokok saya gitu. Saya nyuap-nyuap saya gitu, Bu. Enggak ya, buat beli rokok aja lo, Pak. Ini Pak 20.000 mau enggak? Ibu, wah. Enggak mau ya udah. Ah, gitu kan enak. Dadah, Bu ya. Pak. Bilang aja dari tadi, Pak. Dadah. Hati-hati, Bu. Pelan-pelan naik motor. Kan? Ibu itu enggak tahu kalau saya itu polisi gadungan, kan? Mah, yang dapat 20.000 beli rokok ntar malam ini. Cari lagi aja. Ah. Ini hari rezeki saya. Udah dapat uang 20.000 mantap pokoknya. Di sini saya tunggu dulu. Ada orang lewat, saya minta. Enggak tahu dia kalau saya bos. Wes, kebut-kebutan kamu itu, wes. Maaf, gimana? Ntar kalau ada orang lewat gimana? Bisa kamu tabrak itu. Saya lihat, Pak, saya tadi nyebrang pelan, Pak. Nyebrang gimana? Pelan gimana? Pelan kencengnya itu, minta ampun kamu itu. Kencing, udah gini aja lah. Mana suaranya ada enggak? Mana ini spion juga nggak ada, udah kenapa blong ini, waduh kami itu udah melanggar lalu lintas ini. Mana ada suratnya? Ini pak. Ini saya tilang ya. Yaudah tilang aja pak, buruan pak. Udah mau buka ini pak. Iya saya tahu, saya juga mau buka ini. Gini ya. Ini, ada itu daripada ngurus di kantor kan jauh, ya kan? Iya pak. Bagaimana kalau saya kasih solusi? Bagaimana kalau kita damai di tempat aja gimana, coba? Enak-enak aja saya. Tapi tempat gimana pak? Maksudnya pak? Gini. Cuma, ada punya uang berapa? Kasih uang pada saya, beres. 50 nih pak. Ah sudah dah gini aja. Ini. Tapi. Udah, ini daripada ada yang ngurus di kantoran jauh. Ya, gitu kan enak. Nih, dan ya. Tumben ada, ini pak operasi di sini pak. Iya, ini pak, banyak. Itu anak balap liar. Jadi saya itu operasi di sini. Balap liarnya bukan di sini, Pak. Di sana, Pak. Ah, di sana apa itu? Saya pengennya di sini. Ke siapa kamu ngatain tuh saya? Udah, Pak ya. Udah, dah. Saya mau buka ini, Pak. Jangan bilang-bilang orang kamu kalau saya iya, Pak. Itu minta uang kepada kamu ya. Iya, Pak. Pelan-pelan naik motor tuh. Iya, Pak. Wah, kan.
Dia juga nggak tahu kalau saya itu polis gadungan. Mantap nih pokoknya. Cari aja lah lagi. Mau lebaran ini nggak punya uang mah. Woi. Kebut-kebutan motor ini lagi. Ya, saya temennya, Pak. Temennya gimana? Mau kemana kamu? Mau biasa, Pak, main, Pak. Main gimana? Ini tadi motor udah saya tilang, kenapa kamu lewat lagi di sini? Ya, terus kenapa ditilang lagi? Kan Bang udah ditilang, Pak. Kan beda, kamu yang bawa, kamu. Tapi kan motornya sama, Pak. Udah gini aja lah, gini. Ini basuh enggak kamu? Ya enggak lah, Pak. Bagaimana enggak. Cerita kamu enggak bawa? Tadi yang bawa motor ini bawa surat. Harusnya kamu itu pinjam itu bawa surat. Gimana kamu itu, ha? Ya, lupa loh, Pak. Lupa gimana? Udah kayak gini. Ya, saya enggak dikasih tahu kalau di sini ada razia loh, Pak. Udah saya tilang aja lah. Ya udah tilang aja. Iya, kamu jalan kaki aja gimana? Ya janganlah, Pak. Loh, sekarang gini. Ini enak saya. Daripada kamu jalan kaki. Ya, gimana? Punya uang enggak? Hah? Ya ada uang. Mana coba? Ini. Ini enak. Main tuh cepat. Set. Udah beres. Udah. Enak ya polisi zaman sekarang itu enak ya, Pak ya? Polisi zaman apa kamu tuh? Kamu bocil mau tahu apa? Dia nggak tahu juga kan kalau saya polisi gadungan. Enak lah pokoknya ini. Cari di sini dulu aja lah. Ini kayaknya orang-orang nggak tahu kalau ini saya polisi gadungan. Ini baju minjem ini lumayan buat nipu masyarakat. Nggak tahu semua. Tapi ya saya harus waspada. Ini kalau ketemu sama aparat, wah saya bisa dipenjara ini. Asalnya saya itu udah merusak nama baik polisi ini. Tapi mau gimana lagi coba? Ini udah mau lebaran, mau kerja apa? Bingung saya ini mau kerja apa. Mau gimana lagi? Ya ini jalan satu-satunya nipu. Udah. Gak apa-apalah. Biarinlah kalau ketangkep. Mau gimana lagi? Kasihan itu. Mak saya itu. Udah gak ada yang beliin baju dia. Udah, cari dia. Bantuk saya ini. Dari tadi siang belum tidur. Aduh, gimana ini? Siapa pelan-pelan yang motor? Aduh, berhenti. Apa, Pak? Bener. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Ada apa ini, Pak? Perjalanan Anda, Pak. Iya, Pak. Bisa tujuin surat-suratnya, Pak? Bisa, Pak. Buruan, Pak. Ini udah mau maghrib, Pak. Sabar, Pak. Saya juga ini mau buka puasa nih, Pak. Pak. Bapak saya bilang ini ya. Silakan, Pak. Bapak itu terlalu lambat naik motor. Gimana coba? Bapak ini aneh. Aneh gimana? Orang kebut-kebutan ditilang, pelan juga ditilang gimana, Pak? Bapak itu kalau lambat, Pak, bikin macet, Pak. Ya kasihan yang belakang, Pak. Gini loh, Pak. Ini jalan dalam. Gimana mau macet, Pak? Kata siapa ini dalam apa? Ini luar, Pak. Kalau dalam itu dalam rumah, Pak. Bapak itu jangan ngigo di siang bolong, Pak. Aduh. Serah Bapak, ya udah hilang-hilang aja lah Bapak ini, ngada-ngada aja. Saya tilang nih, Pak, ya? Iya. Tapi gini, Pak. Daripada gimana? Saya tilang. Ini kan urusannya berabe, Pak. Bapak itu bisa itu. Urusnya ke kantor itu jauh, Pak. Makan biaya, Bapak udah. Bapak makan, ha? Pak, saya tahu maksud Bapak. Iya. Pungli, Pak, kalau saya mau ngasih itu. Pungli bagaimana? Saya itu minta secara baik, Pak. Saya bukan pungli, Pak. Udah, Pak, gini aja, Pak. Gimana, Pak? Kita damai aja lah, Pak. Udah, Pak. Ya udah damai, kasih surat hilang aja lah. Saya mau. Bapak ini kasih surat hilang saya membuka. Gimana damainya kok saya masuk damai sama Bapak ini gimana? Ya udah kasih surat hilang, Pak. Ya, jelas Bapak itu sudah melanggar, Pak. Kasihan Bapak urusnya kan di kantor jauh, Pak. Ya itu hak saya mau ngurus atau tidak, Pak. Bapak tinggal ngasih surat hilang, Bapak ini. Dalam rangka apa? Bapak miskin kalau enggak. Bukan masalah miskin Bapak ini. Penegak hukum kok kayak gitu Bapak itu. Udahlah Bapak kalau enggak punya uang ngomong aja, Pak. Enggak punya uang aja gitu. Udah. Beres. Kan udah, Bapak enggak sabar gila. Uang. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa gimana? Emang Bapak itu siapa ngatur-ngatur saya? Loh, Bapak itu enggak kayak gitu. Harusnya mengayomi masyarakat bukan kayak gini, Pak. Mengayomi bagaimana, Pak? Kalau Bapak bilang itu tadi ya. Bawa helm tadi. Pak, itu cari lubang tak kenapa harus saya bilang, Pak? Hai, Bapak ini. Itu kan standar, Pak. Naik kecepatannya. Bapak itu terlalu pelan. Kalau terlalu pelan itu bagus loh, Pak, harusnya. Bapak bagus bagaimana? Itu... Bagus bikin macet aja kayak Jakarta, mancet. Jalan dalam. Udah enggak apa-apa. Kalau enggak punya uang udah saya mau pergi, Pak. Ah, belum tahu siapa saya kami itu. Emang Bapak siapa, ha? Takut sama Bapak emang. Siapa, Bapak? Bapak emang siapa?
kamu jangan dorong-dorong. Udah. Parah lagi. Kamu sebenarnya polisi siapa? Udah jangan. Berhenti kamu. Saya itu polisi asli, Pak. Enggak mungkin kamu. Saya polisi asli, Pak. Coba lihat, enggak lo gini. Mana ada polisi pakai sepatu boot kayak gitu? Pak, tadi jalannya tuh habis hujan becek, Pak. Jadi sepatu saya lepas. Banyak alasan, Bapak itu. Pak, udah saya pergi, Pak. Diam dulu kamu. Diam parah sama kamu. Saya mau pergi, Pak. Udah diam dulu kamu. Pak, saya periksa dulu. Periksa apa, Pak? Saya polisi, Pak. Saya apa? Tadi ada yang lapor itu tadi. Siapa yang lapor, Pak? Ini mana baiknya? Enggak ada, Pak. Aduh, Pak. Di mana baiknya? Enggak ada, saya lepas tadi, Pak. Di mana katanya? Katanya. Katanya waduh ketinggalan, Pak. Banyak alasan kamu. Iya, Pak. Iya, Pak. Kamu sih adungan kan? Iya, Pak. Saya iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Enggak mau ngelakuin hal kayak gini kamu. Pak, saya terpaksa, Pak. Mau lebaran enggak punya uang, Pak. Apa masih mau saya, Pak? Kamu tuh masih muda, harusnya kamu nyari kerjaan yang halal bukan kayak gini. Pak, enggak ada yang ngajak kerja, Pak. Udah, Pak. Kamu dapat seragam dari mana? Minjem ini, Pak, dari teman, Pak. Udah, Pak. Kamu udah menyamarkan nama baik polisi gitu. Tadi saya bilang enggak mau karena apa, Pak. Udah, Pak. Kamu harus bertanggung jawab ya. Ikut saya kata polisi. Jangan, Pak. Ayo. Jangan lu, Pak. Pak.